Membentuk karakter pegawai dalam bulan suci Ramadan lingkup pemerintah Kota Makassar dilakukan Wali Kota Makassar Dhani Pomanto dengan penguatan perilaku peduli dan bersedekah. Hal itu ditunjukkan lewat buka puasa bersama 5000 duafa di Anjungan Pantai Losari. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Jumat selama Ramadan. Pada penyelenggaraan pertama ada 5000 duafa yang dihadirkan Jumat 22 Maret 2024. 5000 duafa ini merupakan didampingi setiap pegawai, di mana jumlah pegawai Pemkot Makassar ada sekitar 3.000 orang, sehingga dalam buka puasa bersama itu yang hadir sekitar 8.000 orang. Dari kegiatan ini pun, Wali Kota Makassar Dhani Pomanto berharap jiwa yang lebih baik terus berkembang di pegawai Pemkot Makassar. Jadi setiap hari Jumat di bulan Ramadan, kita mengadakan buka puasa dengan kaum duafa. Filosofinya adalah semua pegawai di pemerintah Kota Makassar menyumbangkan untuk satu orang kaum duafa. Jumlahnya ini 5.000, pegawainya 3.000, berarti ada satu dia ambil dua orang. Itu tidak lain adalah jadi makanannya, kuenya dan amplopnya disiapkan oleh masing-masing orang. Jadi kalau dia mau satu, kalau dia mau dua, alhamdulillah kalau kami wajibnya satu. Nah, sehingga terjalin silaturahmi yang luar biasa. Setiap hari Jumat, Pak, ya? Setiap hari Jumat. Bagaimana itu? Nanti diatur oleh Kesra, yang ini nanti maunya diambil sendiri kayak bapak angkatnya lah. Misalnya di panti asuhan mana gitu. Ditangani oleh satu SKPD. Hari ini berapa? Kebudayaan. Kalau laporannya ada 5.000 anak yatim dan kaum duafa, 3.000 SKPD. 8.000 orang. 8.000 ya? Ya, 8.000 semua, Pak. Di Snacker.